sampai mati belum pernah ini ngaji-ngaji aja. Kita beruntung malam ini, alhamdulillah. Los teman sih hadir yang kehitung kalau jadi tanda alhamdulillah. Alhamdulillah kehadir ayol. Saya tahu diri. Jadi bahasa sikin baru masuk. Rumah sanding lemen sih hadir semet. Jangan salahkan yang hadir. Berarti penceramah sih nyari kurang kuat. Lalu sih ceramah aktif. Penuh di duhur wal-wal. Lalu sih ceramah nasional pun ceramah Jakarta. Mungkin di luar pakai dengan layar tancap. Saking penuhnya. Karena berhubung penceramah malam ini, penceramah yang bilang balik mandi kulmas. Dan si hadir kekeinu mekaru kredi. Orang jadi sokal. Yang penting ada yang ngomong, ada yang dengar. Nah, di jalan terus. Kecuali aku lakukan pengajian bisa dosa aku. Awas. Mesti diri bagus, lakukan pengajian. Durang sih. Oh, orang double masuk. Ini kalau durang itu pegang. Nah, jadi ketika kita diberikan kesempatan di Allah, pergantian tahun kita wajib syukuri. Cuma yang penting, hal yang paling utama adanya perubahan. Sing asale orang gelem mandi masjid, setelah haraman gelem mandi masjid. Banyak kelompok orang yang anti pengajian. Ledek kiai percuma lah. Kumpulan kelompok godok ngaji gojong banyak adat meroba-roba. Ngaji gojong melit gojong. Ngaji gojong perwawuan terus. Ngaji gojong pengusuhan terus. Ngaji gojong godan yang timah percuma lah kemanfaatnya. Emosi gula berhubung kekon. Saya bilang namanya pengajian pasti ada manfaat nih bos. Yang namanya ngaji kumpul-kumpul perayaan apapun yang dirayakan, hari besar apapun yang diselenggarakan, yang namanya ngaji ceramah pengajian pasti weten manfaat nih, walaupun tidak 100% minimal gara-gara pengharaman orang tuh peci gelap peci yang orang melokin yang diantar kekundungan gara-gara santunan yatim kodok kekundungan kayak wong waras yang biasanya orang santunan mengenai yatim pamaru weter santunan mengenai yatim sedina-dina ini belakang si ngopet. Nah ini merupakan perubahan walaupun tidak signifikan. Perubahan minimal ada perubahan. Lama-lama kan akan timbul perubahan yang sangat banyak. Wes sing penting gelem dodok penting masjid. Ya ngomong-ngomong salah sedikit. Ngomong salah parah gula-gula. Maka ini jadi tuntunan bagi kita semua. Perubahan ikilah diindikasikan dengan kejadian-kejadian para nabi rasul zaman sungai. Allah ciptakan alam semesta terjadi di bulan 10 Muharram. Allah turunkan hujan pertama tanggal 10 Muharram. Allah terima taubat Nabi Adam Siti Hawa 10 Muharram. Allah terima Nabi Nuh alaihissalam dikeluarkan dari banjiran selamat 10 Muharram. Nabi Yunus petusing iwak 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar selamat 10 Muharram. Nabi Yusuf petusing sumur 10 Muharram. Bahkan konon katanya kiamat gak 10 Muharram dinane dina Jumat. Sikile malam Sabtu. Berarti Jumat mati. Ya gue lakukan ngomongin Jumat lo.
bulan kiamat berbentuk singoning bang. Jangankan kita manusia biasa, Rasul ditanya oleh sahabat, mata saat kapan kiamat akan datang wahai Rasul? Jawab, cuma Rasul bilang ciri-ciri kiamat. Ciri kiamat sampun mulai muncul. Nabi ngomong 1400 tahun yang lalu. Niki kejadiannya siki mam. Orang baca Quran yang muncul Qurannya saja, tapi tidak masuk lagi. Tulisannya banyak, tapi kemudian pengamalannya jarang. Wong lanang dadi wadon akeh, wadon kawin karo wadon akeh, lanang jadi wadon akeh, lanang kawin karo lanang akeh. Bahkan Rasul menegaskan dalam sebuah hadis, nanti ada 7 macam keanehan menjelang kiamat dari Kanjeng Nabi. Yang pertama di antaranya adalah bila mana Quran dibacakan tapi gak pernah sampai masuk hati. Yang nomor kedua, bangunan ibadah pembagus-bagus sing isi lapur. Itu ciri kiamat di kampung belum terjadi. Taman bangun insya Allah penuh. Lebaran kali Jumat. Pertanyaannya subuh. Nah sebelum saya lebih jauh bicara tentang tema kita hormati panitia, saya akan bacakan ayat di bulan baju. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi dari pribadi saya, tapi saking gula, nyambung nih para tabiin, nyambung nih tabiin, nih sahabat, nih Kanjeng Nabi berarti sangat jelas. Mana dalam diri dan ikhlas dadakan apa? Zaman ini muncul kiai dadakan akeh. Kayak tahu bulat goreng dadakan 500 maknyos. Sing penting zaman ini jalur emang. Contoh, jadi berarti kula membanggakan pribados na'udzubillah. Ini bentuk kehati-hatian untuk masa-masa yang akan datang, karena banyak muncul pesantren pondok sing ora jelas. Kenapa saya tahu? Maaf, karena kulane ketua umum pesantren Salafiyah Provinsi Banten. Karakter pesantren ning Banten iki hampir unik. Ning Banten iki pesantren yang terdaftar 4200-an. Kula unik karaktere, contoh yang gampang. Haji Munawar pondoke ning Tangerang. Namine Abu Yasuhaimi. Abu Yasuhaimi pondoke ning Amin Pelabuhan. Ki Amin Pelabuhan ngaji ning mertua ning Ki Tohir. Ki Tohir pondok ngaji ning Ki Husin Carita. Ki Husin Carita ngaji ning Ki Nawawi Nenara. Artine sanade jelas. Walaupun profesine pedagang konsumtif. Tapi jalur jelas. Saniki akeh muncul maaf, orang banyak menggembar-gemborkan kipas perubahan.
menggembar-gemborkan, mari kita kembali kepada syariat Islam. Maaf, wong serang masih bingung. Sunatan syariat Islam, cewok syariat Islam, akad nikah syariat Islam, cukur kumis syariat Islam, lu ngomong syariat Islam hari ini ketinggalan bos. Oh, saya gak pakai ucapan kiai, langsung Quran hadis or level. Saya boleh mengikir gitu, nyekel kumik. Kon mikiri sing bagawe satu. Kon mikiri madein mana. Kon mikiri bahane apa. Kon mikiri sing arang sapa. Orangnya nyantai otake guru kelas. Lembekan mondok telung tahu di ngebahas Quran. Omong paham di albiak ngaji boran dan tanah tenek-tenek. Terus bulanik-bulanik omong di taman wajah wong dewek kafe tengah ngepi wong taman ngebuku wong kegodan. Hati-hati jaman sering imam pergeseran nilai mulai yang diomongkan Rasul 1400 tahun yang lalu, sekarang kita yang mengalami. Orang berlomba-lomba mengejar dunia, betul kita butuh dunia. Maka ayat bawakan wallahu a'lam bimuradihi bidzalik, ora weruh makna Quran kecuali Allah sing kuning. Pun di maknane innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Satune wong kang akeh pas iman ya alladzina wong duwe iman gampang ucapake mah. Wong duwe iman mah akhlake bagus. Wong duwe iman mah tawadhu. Wong duwe iman ora elokan sombong. Wong duwe iman gak merasa paling suci. Wong duwe iman gak pernah merasa paling benar. Allah lebih demen ning wong bodoh tapi sopan daripada wong pinter tapi dusun. Wong bodoh sopan berarti Allah demen lengen. Wong bodoh rumase. Iya betul. Wong pinter sombong berarti ilmune boten dipunge. Tapi titik rahasia lagi belajar dulu ya. Begitu pensiun proses perjuangan kula tenge rabi ning kragilan. Pertama ceramah tunggang motor anu Haji Rosi karo bocah pondok acara maulidan sing aturi panitia kali. Begitu diundang Haji di kampung anu desa anu malam anu siap-siap turun payung waktu kubur. Begitu jalan tekani terakhir yang kenal cuma panitia dua orang yang undang saya. Begitu masuk terakhir dari panitia, kang kasuran di kumaimang anu dodok diriku kiai ustad pada kumpul berhubung tekani kali orang kebagian tempat dodok. Dodok ini pinggir lawang mengaji. Langsing walu maklum guru terkenal. Dodok lah kesing nyapo lah kesing takon salam gelak kesing gelap meneng biar masuk. Dodok begitu disuguhin minuman yang lain kopi susu kita meteh manis. Tahu diri sadar masuk wong cilik jere ati sabar suguhin kue wong liat enak-enak. Pangan, kemudian ayam bakar, ayam panggang, kita mendogati di sigar telur. Orang mendengcok sakit ini.
cuman inget omongan wong tua, si rebet diundang terus nomor dan ngomong hitung-hitung, kerokok gratis, makan gratis, balik dong. Menang banget itu kejadian tahun 98 pertama mulai ceramah. Begitu pengkonon beres makan, wong lian ini rokoknya sepukus kabeh jenik jeruk kiai-kiai kok ulema di toko di kelas kayak wong tahlilan. Marah jelas, tahan antem perangkat mangan jere kiai sing dodok ning kasurku sire bawa kenong di meneng bae ning blok unjali ning pawon. Jadi kulane sinten paji, lha kok mesti ketom laku karo bocah rumpun karo bocah pondok gitu. Nolong mangan. Tekun jali sampe prakan. Ati pedeg-deg berya. Jadi pikiran mimpi aku. Arep ceramah penerapan. Menang bebe. Begitu duduk selesai dipanggil ceramah. Selesai ceramah saya turun tidak bahas itu tapi bahas hubungan kita dari sumut duduk beres begitu dodok panji keuangan manik kiai si dodok dikasurkan hubungan rapuh ya Allah cik kiai ini sirih tadi kodok dan jadi gue menawi gue ampura mau merawat ya Allah orang merauh kita ikut kena jadi gue lani buat kenapa-napa ya itu wis kagol. Orang belum kenal begitu. Hei, orang usah kudu tepuk dada, kita pinter, orang usah. Gak usah tepuk dada ngaku, kita keimanan kuat. Gak usah dilihat dari tingkah laku. Buat gue ilmu, imanan kuat, perilakunya kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Suki, ada penting. Jabatan, ada habisnya. Umur, ada matine. Gagah, ada batasnya. Ayu, ada peragane. 20 boleh cantik, 25 ayu, 30 sedem, 60 sedem, 70 menakutkan. Makanya pertama, gue iman itu gue keisin. Sering saya sampaikan, Anda masuk muharram pergantian tahun hijrah berarti berpindah perilaku yang dulu buruk sekarang tolong jangan melakukan keburukan. Nih kerajinan Bapak Ji lagi musim senam aerobik. Asal ini aman. Umurnya 50 tahun ke atas enggone legend. Training kenceng, kaos kenceng, joget ragu ning lapangan, kendel musik gede-gede, gayane kuclak-kuclakan. Umure 50. Kalau dalam ruangan terserah, sama-sama perempuan masa bodoh, ning dalam. Tukang ojek liwat kusem. Uangnya nana habis. Kau sih kau kekodombo. Ucelak ucelakan Allah karim. Gayanya juga bukan gaya senam. Nakuni mengencangkan otot pinggang. Arti pun deh. Ini minggu esok-esok. Ayo senam di babaji. Tak pernah si senam iku. Dapat otot kenceng. Jerek kula seket tahun wis menyek-menyek bae. Wong taman rame-rame. Enak padelem. Wong duwe iman kudus ning cangkem ngaku iman tidak. Orang sekarang ngaku Islam tapi nganggo pakaian Islam isin. Pepecian dianggapnya ketinggalan zaman, sesarungan dianggapnya ketinggalan zaman. Padahal sarungin pakaian efisien,
unik tradisional. Malah ngerti sih lo. Iki pakaian hebat kelingarang wali zaman bungin. Ragu me Pakistan, India, Bangladesh, iki ngegone sarung model mengeten. Indonesia ikut. Kenapa? Tradisi negara hancur gara-gara warganya tidak mencintai tradisi. Jepang kuat karena tradisi. Malaysia kuat karena tradisi. Indonesia yang nyata sudah ada tradisinya, kenapa nyontoh tradisi budaya lah? Wong taman ki wong jago dulu-dulu, tapi takoni bebasan hampir orang bisu. Maaf mak, bebasan itu bahasa wali sultan, si wali songo, bonana terapa kene kita be enak, lamun bocah batin bebasan. Maaf, lamu orang bisa bebasan, macam kita baca kandangan. Ibu wong taman berlaku. Ibu itu ngomong bahasa Indonesia. Boleh bahasa pemersatu, saya warga negara Indonesia, mencintai bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Tapi tolong bahasa tradisi aja di luar. Kamu jangan melayu-melayu, nanti kamu ngedung-dung. Tuh, kamu punya sejarah komisu. Makanya jempolnya kecantengan. Bahasa yang taman membuatkan. Bebasan, ngomong bahasa Indonesia pula paling sengit, maaf. Saya bukan berarti bukan orang Indonesia, saya Indonesia sejati. Tetapi tolong jangan diajarkan itu tradisi budaya derek agar ditinggal. Sesaruan, mengecilin, menurunin masjid, tradisi agar anak-anak mencintai masjid sampai tua. Mulai cilik mengecilin masjid, tas gobak, bentengan, rok-rokan, main gating. Turun di masjid, uswesi di masjid kok, kagak. Juring masjid kok kagak. Turun di jeruk, melek pinggir kolam. Turun di jeruk, esok-esok pinggir bendung. Sekarang anak-anak kita sudah kena racun setan gepe. Game slot, mobil legend. Wajib dibayar jam 2000, Anda tidak sadar sedang menghancurkan anak cucu bangsa ini. Gimana? Uang uangnya magang-gang menembai. Sehingga ini yang terjadi bang. Orang punya iman, gak usah ngomong. Gue kita gue iman, menceng iman kita mah Islam asli. Tapi ketika bicara ibadah, ngomongin agama, kadang-kadang kurang semangat. Taman, masjidnya bagus, wajar. Wong akeh. Haji Munawar, jabal dewek. Tanah pribadi, ngebangun pribadi, tanpa proposal. Ketua kapak, ketua almarhum Haji Budri, sering dipukul Haji Ayam. Masuk wong aktor jadi-jadi. Pun bagus yang sangat kulemuliakan kiyu par-par iman untuk orang yang punya iman sucirinya pertama gue kesin. Oh ada bocah nong rajin di masjid, ya Allah tegar teman kira kita sing dua orang rajin jarak mati di lemane. Oh ada wong-wong nong menggunakan baju desari ketutup aurat kira kita umur sebitang tahun orang tutup aurat kesin teman. Oh si anu dua orang di BK nyumbangin 10 juta gue udah masjid. Masa kita mau pilih papat untuk tekan gol sebiaya. Halo? Terus? Ya terus dengan mulai mangliri mah apa sebiaya? Nah kita mangliri Sios Al-Hayat BK isi. Ini orang yang punya iman. Yang kedua, orang yang punya iman itu punya nilai syukur. Bahwa syukur, apa syukur itu? Menerima keputusan Allah. Apa yang terjadi, itu sing Allah. Wong pengen mengkiai kurang neko-neko mah. Wong sigi ke sing kiai karbitan. Ning wong kafir, bin'ah, tersesat, enak gitu.
Tapat ya Allah masih asli kampung kula percampuran. Pernah di WA oleh di kelompok orang. Assalamualaikum, Haji Nawar yang terhormat, jangan jadi orang yang menyesatkan umat. Apa maksudnya? Apa dikari untuk ada dalil? Ucapkan ada dalil, pape lah betul, bubuk kelenten pape. Orang pusing itu tetap jawab, ada ngomong di sana pula aja, kita jadi umat, memperhatikan datang saja ke rumah, kita berdebat di media sosial jadi fitnah. Lebih baik kau datang ke rumahku, ini alamat rumah saya, yuk kita ragam-ragam baca tapi kita sehingga baca, kita sehingga rumah, lalu sudah bisa baca dengan depan kita, Haji Munawar siap dari murid kita. Sampai syukur teman-teman. Ini pergeseran, Pak. Yuk kita terima apa adanya, termasuk politik Indonesia, alhamdulillah. Gila sami kalau Bapak Ibrani menangkapkan lomba di pondok, ucap pondok. Pengawak UD 45 pembukaan, proklamasi Pancasila, dasar dan patri satya. Gua gak mengaji pondok, apa? Menanamkan umbul waton minal iman, mencintai tanah air bagian daripada iman. Bendera merah putih kudu kain doang mah punya nilai perjuangan. Tapi dia rasa bersambung sebenarnya demikian, sekalian ngaji kebangsaan. Saya pernah diundang ceramah bareng kalau pencerama radikal. Wih, ngomongin berat. Indonesia hancur. Indonesia rusak. Indonesia bubar. Indonesia banyak utang. Indonesia bangun habis. Kita menceramah kedua orang papa dan mendukul dengan orang yang kosorban itu tonjok ucap menang raga ceramah dia selesai, saya selesai, saya tahan, jangan pulang dulu, kita diskusi duduk. Dari mana Pak Kiai? Dari Anu. Kok kalau punya Indonesia hancur, bubar, kacau, di mana sih Pak Kiai? Ya kan buktinya banyak kan. Emang Pak Kiai kesini pakai mobil? Pakai loh. Beli bensin? Beli. Di mana belinya? Pom bensin. Yang atur siapa? Pertamina. Yang atur siapa? Pemerintah. Berarti Anda membina Indonesia tapi masih menggunakan fasilitas Indonesia. Kesini pakai apa? Handphone bau. Mereknya apa? Samsung. Jika tulisannya satu, kok bisa nyambung? Bisa. Kenapa? Ada pulsanya. Gak mungkin saya bilang pulsa penuh kalau gak ada tower, gak nyambung. Towernya nyambung antar tower lewat satelit yang punya Indonesia. Berarti Anda punya Indonesia tapi masih belum menikmati fasilitas Indonesia. Kesini kemana? Jalan. Yang bangun siapa? Pemerintah. Kan uang kita juga. Kalau ada yang ngatur, gak mungkin jadi jalan. Berarti Anda membina negara sendiri, tapi masih menikmati fasilitas itu. Besar bedanya pakai Indonesia. Uang aman laporan yang boleh berikut. Berikut, lapang haji, waduh, taman hancur, taman rusak, taman bobrok. Makanya uang di taman, berarti mama gak ajuran kok. Elok kan lagi rabi ke pepon gale masih pada diragam nih, tapi elok kan ngebu ke borong pasangan rabi gitu tuh. Uang biaya dicukur banget tapi yang nyolong itu ya hari masih diragi ngebu disini nikmati namanya bersyukur. Kayak teteh, maaf ya teh, biya, belak ini modelnya begini, wis terima, be. Aja lo kan protes, wis nasi be semua. Sebaliknya mama, maaf, rabinya modelnya begono ini, wis syukur. Cuma gak orang pernah bekanan. Ini belajar bersyukur untuk kekuatan, terima apapun yang terjadi, arah di sini Allah, selesai. Belum pernah baca 15 indah yang kita bicara ikan wadah anna sawabi kol himam latah iku aswar akbar ada elokan merupakan bahwa sirah setubuh deh
rencana manusia iku ora bakal bisa merubah lembaran takdir Allah. Sehebat apapun manusia berusaha, Indonesia berjuang sekian ratus tahun, lalu tujuh Allah ditetapkan wal bakal merdeka. Buktinya apa? Undang-undang atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti kan jauh arah Allah, barokah Allah, perjuangan manusia, jelas yang mendirikan adalah para ahli bunda. Singgilok arah Allah kan Islam tuh. Kalian ngaji kebangsaan, takon aja hilang pemetik tanah dewek. Bila peluang taman menutupi keburukan taman, premen taman, alhamdulillah damai sejahtera, adil makmur sentosa. Kebok mati tempo, nung, di rata-rata, drone takut. Gak boleh mencari kekurangan orang lain. Maka kula bangga dengan pemuda-pemuda mengadakan acara berkaitan regenerasi, tetapi tetap menunjuk nilai-nilai penghormatan kemuliaan yang sing lebih tua. Bagaimanapun ngomong-ngomong bodoh-bodoh ke menang pengalaman. Orang muda pintar kalah. Kenapa? Orang tua pernah muda, tapi orang muda belum tentu sampai tua. Sering terpamu bocah-bocah nong di kampung pulang, hasil kan ngecek di wong-wong hormati, klik punya baji, wong-wong orang kumpungi, tahan sudah baji, waktu. Nih, dua, sampai kan sekali melilit tenang, Pak. Yang nomor ketiga, ciri wong duwe iman iku apa? Waso berusaha sabar menghadapi ujian. Adinu kang jawab, agama iku kaya wampe dicekel panas, diculakkan mati. Ngebangun masjid ki sabar, ngebangun masyarakat sabar. Apa boten tentang tantangan di pondok kula. Malam Minggu buri tetangga pondok itu kacau kelumpuhan hajatan nanggapi dangdut sembarang bohong disulai duder bocah sorokan keganggu, bocah sekolah madrasah keganggu, sore ngaji asar keganggu, maghrib riren, tas maghrib mulai mana isa riren, tas isa terus bocah jelangin keganggu, bocah balagan keganggu, bocah pondok emosi maklum masih nongil aja, serutuk yuk. Jangan anarkis, gak boleh brutal, biarkan saja. Berimpin tiga kali, awal sebulan, paling esok mikir ruang jam sini meniren. Lea dasar tu jangan ngaji bapak cuceh. Ayo mancing mancing burung perlu mantan preman. Kau buang, kau es kita bohong. Iku manas-manas. Yuti kebuki bebanilah jerubah menjepang untuk tenang pula-pula siap-siap. Lah bocah nana bocah pitung puluh gede-gede semede-mede. Aja jadi kita gak guru kita, agama kita, orang ajarakan mengkonon. Sehebat apapun manusia, gak mampu berubah maksiat illa bi'inatillah, illa bi'makunatillah, illa bi'irojatillah, illa bi'kudrotillah. Lalu dulu karena pitulung Allah, wal bakal menengahkan be. Lagi sadar, wong iwaten, istiak, lagi hajat, duit-duit, kone ngelawan, bulet di kono, anak korban, sudah dicekel di aparat, dikurungi walau bulan, orang ngaji-ngaji, kapan dari kiainya. Lalu premen pagi, roka kumisi ceremanjing kamar, kunci sing kenceng lawan kamar reko, roka kumisi ke enak, joget lagi berapa. Kalau bukan karena hidayah Allah, Abu Jahal kafir, apakah duduk keluarga Nabi? Keluarga
tapi tidak jangan dapat hidayah, padahal kerabat Nabi, padahal mamang Nabi, tapi oleh hidayah orang bisa ngomong kita wong biasa konak ada gedung anak suruh di masjid ada di musuhi jalur di masjid di pem cekanan dengan negeri semua cara ketuman itu apa kena insaf di barani orang jaminan kan kumai para masjid kuning masjid boleh pikir rumah kiai bungaji boleh. Jadi kita tantangan ini sabar, kalau saya sabar kupain ngadepi rabi cerewet sabar, ngadepi laki galak pelit sabar, anak yang dua kalbin ngajur gelap satu gelap sabar. Biasanya orang padu pengen menang dewek pun anak kisih nakal kok jadi salahkan bapak nih nah salah nang orang gelap dua satu nakal kayak buah padu itu bayang turun mana kisih dewek kisih ngalim anak kita ini dia buat temuk taman silu punya nakal dengan ini kayak bapak nih lah untuk kayak bapak nih coba kayak tetangga nih berarti nyumbang nih sabar baru kalimah alladzina geser innalladzina amanu walladzina hajaru wong sing gelem hijrah ya alladzina tingkah lakune robah siki lagi rame man awas dulu golongan ahli sunnah wal jamaah lalu bicaranya akeh mari kita berhijrah mari kita berhijrah itu jargon baru kita bersinggungnya itu ciri embel-embel kekewer lalu dulu ahli sunnah wal jamaah ini utama pun anak wong mari kita berhijrah wis cereni be laisa bi ahli sunnah wal jamaah ngomongnya apa Arab-Araban ini? Nah tuh, antum mau kemana? Wesiku menciri embel-embel laisa bi ahli sunnah wal jamaah sebarang enga ngaji sorong kata asib laka antum pun asir dewekan bang ada ke anta kiri nih ngaji kitab cilik-cilik hilang akil dunia matan kita terpeng mensiki akeh bule pondok jerone lah ke pondok pondok pesantren anu dalemnya sekolah melulu lagi jajaran ngaji udah gelatin duit doang terus demos met rumahan ini kiki kuncinya mah aja wedi mah dari saat ini amil dunia mata bina anaknya di pondok kaken lalu dia anak lima siji pondok kaken ketosan paling kedua gua lalu anak di pondok kaken dia papa siji dia telu siji dan anak loro salah siji pondok kaken dan anak siji abe orang dia anak kisan deweknya lagi nanti pondok ada yang buat gue maju, gue pusing yang buat gue mondok, kayak jengkel makan maaket, bulu goyan, ketuk goyan, kawangan hilang gue walazina hajar tambah wajah aku bisa bilillah gelem berjihad, berjuang di jalan Allah iya tuh sami pemuda, haji munawar kepadu pertama anak bocah minum ngaji ke Allah karim rabi kulekan waton ya rabi kan waton lagi ngurung amil di bocah pondok bismillahirrahmanirrahim tak tulis rabi ngomong arep ngeruki anak wong bae lalu kita nek kapan gawe umain lalu kita nek kapan ketemu mobilin lalu kita nek kapan kayak ngomong kan ibu menjadi sejanak uang nyekali kamu setiap dino meneng be aku pasang senyum ada macam-macam nong wong wong santri mengula lemah meringkel bila pegawai mengula lemah tapi jajan mengula lemah meringkel kok sekali nyaplok bisa nih kayak mau meleduh
tantangan bukannya jebakannya mereka jelakan si menang pangeran kemal bodoh. Allah orang bakal kayak makhluk lamun boten nyukupi rezeki. Jangan kan diminta rezeki itu ordina yang ketiga ini Allah. Pengikian kulit ceramah minumnya teluk macam botolan, kalengan, gelasan. Apa ngejaluk hubungi nih? Ya Allah, kita cukupi teluk gelas tuan atau tuan. Tenggelan, selesai. Iki sih ngerti jaluk panik. Jika lagi rame kan di media sosial ya, amplop kiai. Tukang nonton Pak, lagi rame Ferdi Sambo. Macam-macam. Nah artinya kenapa Bapak Ibu, kita ini pinter zaman suci, dibuat pinter tapi keyakinan digerogoti. Di Allah-Allah. Nah ini sebagai bentuk perjuangan sing nyekeli masyarakat, sing nyekeli lingkungan, sing nyekeli agama. Ada elok kurika. Ada cerita nih Nabi Yunus alaihis. Nabi Yunus alaihis salam diutus dari Nabi, dari Rasul dikon nyampekan ke mati aman bila kon imana ke Allah. Tapi masyarakatnya lah kita ngajak uang kon ngaji orang gelap wajar uang butuh Nabi lagi Nabi kon itu. Ibu dan anak nakal kon salator gelap kon ngajar gelap meneng ngeduani Allah mungkin dia kita nih mengenai genakal pantas anak kita nih genakal selesai. Nabi Yunus diperintahin Allah kon ngajak masyarakat nih umat nih kon iman nih Allah terpenter sing ayu bertahun-tahun nak sing gelap. Iku pangane Nabi, mangane terjamin, kuliahnya terjamin, dosane boten terbit, maksiate dijaga ning Allah. Tapi kelipun dene pujian umate ora gelem. Sehingga Nabi Yunus pindah. Bahasa manusia biasa nih mah biar dadak gelem ngalih bisa kurang ajar kok. Aduh. Pindah Nabi Yunus juga perahu ngalih. Nah, ini kira-kira gelap pindah, tapi kurang itu melebak atau ini tak-takan pertama apa sih lo bisa gebrek gebrek api umpama nih ustadz ini mau dikursi kiai orang open ini udah dimanfaatkan arahnya kiai kurika ustadz ini kurika. Nabi Yunus juga kapal tekan dur kapal di tengah laut mombok kapal majure mundur. Karena koda kapal pasukan ABK anak buah kapal mana coba kamu masuk ke dalam lautan kali aja nih perahu nyangkut di karang kena jaring nelayan. Anjlok buah gelati aman manik-manik gak ada bos aman semua karang tidak tersentuh jaring nelayan tidak ada. Waduh lagi premen lagi. Anda sih ngomong nih penumpang kapalku kayaknya menjadi bos nih kapal kita anak penumpang apes ngegawe sial dibuang di laut laku jadi si bos sih nak kau dapat pintu kayaknya erodiate polisi kau nih pucuk panah wadai nih gua wadah mancing dicabut nih konslet baru dicabut sih metu Yunus. Bunti wongi gula kerenak koda kapal orang nasabah wongi bersih, gagah, hebat mencorong, pirang, menggawa apes besar fisik, duduk-duduk mungkin, bukan yang berkes kayak kita-kita munasabah pegawa sial coba kocok kemana kembali cabut mani kocok panah penek, Yunus. Ih, maaf mak jerong balen di kipin pun di kia. Wis kodeket dan telu abdol. Kocelok manik, metu manik. Mak maaf di kemang yang kesempatan kabeh ya. Sing arane metu ke adong di laut, ngebuang apes. Ih, sampun pada terima
kulane menyampaikan tauhid di masyarakat, tapi menurut kulane mriki mungkin iki teguran sing Allah, ujian sing Allah, cobaan sing Allah, sampun siap kulane andong di laut. Dan jaman ana wong ustaz jaman sing dikurikan cekeli jeburak ning laut ora nekaran. Anggap Nabi Yono suruh langsung kelak menjadi pangan iwak. Iwak kut dari wajah tempat tanggulan, dari wajah tempat tanggul bintan. Apa sih dibaca yang jeroko iwak kut? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Silahkan baca di kuang taman, bapak lagi pusing, orang di usaha, orang di beras, orang di belanja, sewengi baca kuang patah puluh di minimal. Insya Allah, kesok, sasana jobo, berangkat ke gawe nyerean, rezeki lancar. Ani, subuhin umum, wal mendak apa, pengerjaan. Dungi ngewaca, patah pusing, kita satu butuh. Orang dagang, kamu, gak ilah-ilah, kita suha, nampak itu. Ki sejarah Nabi Ibrahim dibakar sangat metu sepuluh pengharap dengan Raja Namrud. Nabi Musa dikejar Fir'aun dibuat lautan merah selamat sepuluh pengharap, banyak yang dibahas. Maka simpeng niki ayat kau menjelaskan bila mana wong duwe iman gelem tingkah laku berubah ditambah gelem berjuang di jalan Allah, insya Allah mula ikayar juna rahmat Allah wong sing konon sing arpar rahmat Allah. Pemuda mula kendana, pemuda mula yatim, digabung jadi sion, disumbang tenaga anda nilainya jihad sabilillah. Gelem ada di masjid, tarim di masjid, namun penduduk di masjid, si belum disaponi, iku pada baik, jihad sabilillah. Mengungkapkan di speaker, sudah sumbangan masjid, jihad sabilillah. Cuma ada etikanya. Lama kenanya 10 ewu, sebut be 10 ewu. Alhamdulillah, Haji Munawar, kenanya 10 juta. Gua mau 10 ewu. Itu mengejek kan. Nah, termasuk yatim pemuda ada kriterinya. Yatim preferensi definisi umum, yatim itu uang si bapaknya meninggal. Tapi ada ukuran umur, lanang batas ini kelas 1 SMP. Wadon umur 9 tahun kelas 1 SD diwat saking wedudu yatim. Lamun sekabeh sing urip bakul arane yatim sing ceramah ke yatim. Lamun diumumkan nih, pengumuman santunan yatim haraman, berarti uang itu jangan diganggu gugat, hanya untuk yatim. Ayo dicoplok guna konsumsi, ayo dicoplok guna selawat kiai, ayo dicoplok guna amplop kori, ayo dicoplok guna minuman, ayo dicoplok guna tuku rokok, khususakan ibu yatim, lamun guna sumbangan dian, umumkan mani. Arane tertib, dilakon apik salah. Pengumuman sumbangan yatim sumbang satu grup juta kencing kono kena tunggu jeruk juga kencing kono kena tunggu gedang arane salah kata. Wijar deba punya kerunya uang 17 tahun bercakap berarti dulu sejen santunan pendidikan. Sing jelas mak premen akan awal. Kula diundang mereka ikut di kono ceramah orang lili. Kaget di kolektor bergelap. Mau di framing dari kita dekat, mau di kita berceramah. Sesuai dengan SOP. Objektif itu jelas kok. Iki sing jadi permasalahan masih akeh sampul itu kok. Maka malam ini, yuk kembali ke hijrah. Tema kita adalah bukan kreativitas dalam Islam.
Mulai ingat bahasa di pondok sengen dulu menawar, wong nom iku kayo wong ngejali iwak di pinggir kali. Wong nom ngejali iwak di kali kemungkin ada juga bus jali tarik di duhur, tekan duhur dipilihi. Los temen cilik kali wader menjunggutan cenak kurang jukut cilik-cilik lumayan gede tak kemanfaatnya coplung kelapa buang gimana? Mumpung masih enom belajar apapun silakan belajar dunia usaha, wira usaha monggo, entrepreneur monggo, bisnis monggo, apapun silakan. Nanti ketika umurnya sudah tua tinggal pula pilih manfaat disimpan gak manfaat buang. Gua belum biasanya olahraga jadi pemain basket terus tekuni. Belum biasa nulis kaligrafi di Arab tekuni. Belum jadi bakat aja suara ulama belajar mon. Ukul bangkit ngomong, silakan ceramah dakwah. Ukul pertukangan, jadi pertukang dulu. Jadi kreativitas sejak muda dipupuk, aja dipayu doang, nomor gampang boleh. Selagi ini gelembik kebagusan ayo. Bila mau dites, nomor pun imami, jadi imam. Masjid berjamaah, raweh ke jumpa dikilir. Dapat dengan terbagus jangan laki anu menemontok dengan Eropon maju pakai premen mau bener ya wis maju toh dibutuh bangkit di baju bapak maju biar bangku berbisa di mengaji wis bagus itu salam biasa belajar seperti orang urusan sarang kuri salam butuh kawan ya sesuratan anik lu puluh tau megrit puluh iso puluh rawet itu suhu asal kanjeng Nabi ngajurak di kabir di jauh-jauh surat mimami kewe jempol mahu jadi batu di waktunya kutu yasu uluk sana bilang uang kembali lewat balik pun lima medan ya kula sikur di anu bapak di suyam ini abamin almarhum bapak suwe bukan sila buku meriyo mata apa di kampung di sini lewat santri ini santri itu ini kula bapak kula di tinggal padu di amin ini kumas kali SD bener terperak neka kena kerja payu meriyo ini bang aja meriyo kapan pas kebrim siap manjing sampe sini holiket apa tuh arek sampe anu Al-Fatihah baca dikir semet hadirat paling kelima belum di kanjeng Nabi sahabat Abu Bakar Umar Utsman Ali tambah Jabal Wadir almarhum karo Muslim Muslimat selesai tuh Allah mafillahu rabbana atina bagi berkat ucap kira bocah kamu cocok ada kiai bener gitu Arin pengen ngedonga supaya bener jeruk kamar arah rong bulan dulu betul-betul nanti sakit baju mata cekang garing kita yo beda kita rong kilo betul kamu tas bebo wolu bukan ayo imami karung ake maja suwe-suwe jeruk tentu doyan kabe jeruk tentu demen kabe jeruk tentu senang kabe sing lagi lara mata digawa suwe-suwe wari coblok mata kita ngedong pula ake tebuah cekabe kaya busa bako sing hadir ku amin ku kenceng-kenceng kudu semangat enak Allahumma rabbi amin amin kudu amin semangat kapan rire kue sedih tau-tau kaya gue ceramah kami suwe-suwe durung tebu doyan kabe terus saya gini maka anak muda itu seperti orang yang mencari ikan di pinggir sungai. Tebarkan jalan seluasnya, tarik ke darat, pilih kecil manfaat ambil, gede bermanfaat buang.
yo lagi enom belajar PTKDH kaduran, belajar mobil kaduran, belajar dagang silakan, belajar organisasi silakan, nanti ketika dewasa dipilih iki manfaat cukup bermanfaat uang. Proses kreativitas muda Islam mewujudkan uhwah Islam. Uhwah Islam itu persaudaraan antar satu agama. Wong Islam kan wong Islam mesti aja bermusuhan. Apa mana sedulur? Ragam-ragam, bulur-bulur ragam, nyapa, sopan, halus ya Allah ya Rabb. Ke masjid di mal bakal jadi lalu bahan bangunan orang kompak. Tiang papat itu mal mencengker. Lalu pasir orang gelap gabung. Semene orang pesen campur. Wesine ngamune gatelan pasir. Baju ne, waktu ne, dikit dari tiang papat karena kami bahan dari sini. Islam bisa kuat, namun kami dari sini. Sing pejabat, silakan anda jadi pejabat, tapi perjuangkan agama. Jadi aparat, silakan jadi aparat, perjuangkan agama. Jadi orang kaya, kekayaan gunakan untuk perjuangkan agama. Sing ilmu, silakan dengan ilmu. Perjuangkan agama, yang punya tenaga anak muda dengan tenaga perjuangkan agama, insya Allah Islam menjadi kuat. Arane kuat Islam saling membutuhkan. Boleh ceramah ya. Orang bakal bisa ceramah kalau uang dewek punya kors gua kalau bisa jadi diajan besok ngajik diri ya yor waras kecamatan dewek. Kita bisa ngomong karena ada si kerum. Masing-masing tugas kita. Panitia mengulangkan kembang. Mereka pikir-pikir dulu cocok. Kembang atau penikmat sih kayak kuburan. Tapi itu kreativitas anak muda. Ya sudah. Yang penting orang haram-haram. Jokone lampu kayak ulang tahun. Dia kelakuin MNK ini tempat joget panggung dangdut. Tapi karena kreativitas anak muda dapat semangat yang tua bijaksana terus enggak. Arahnya kok gue ilmu kudu bijak. Ana bocah nang jago susah di pondok Pak Agus susah. Bagi je apa bocah belanja patungan sebatul harap gawe anunya pancat pinang naik laesan kang gure apa balik ke paus bak ya wes balik nonton yang sor orang apa pun jepang di jawa pondok mungkin weh nilai revolusi pejuang agama terus doh tak mendingan sor bulan anu ngadu copotan kelompok seretan sebuah macam kalung bocah-bocah pondok ya saya wong nasionalis kita gitu, tenang gue. Ya Allah ya Rabbi. Ana tamu bodo rok cindek mang. Wadon. Juk banyu adem. Rok cindek kaos sing kenceng selek kok apa debot kan. Maaf ya Pak Haji, ya saya boleh enggak dia minta air air adunya dia biar aku tenang. Dia berhubung air benda. Minta terima. Ibu hordeng mau digresak-gresak rabi. Darah kedoyan kita fleksibel. Hari kita masih akeh dosa, kita rasa paling benar. Sudahlah, gak boleh sudut. Makanya ada bahasa sing indah. Orang yang ahli maksiat hatinya bagus. Tapi orang yang ahli ibadah belum tentu hatinya bagus. Ana rombongan wadon nakal liwat ibu-ibu pengajian kukutu wadon nakal yang tempat remeh-remeh iku wadon nakal ku malam nih ngomong sas ngaji iku untungnya ya ngomong kebulu ngaji cukup makannya kita berkurang ekonomi gak kemaksiat dan pelacur akhirnya bagus. Tapi sing liwat kanto kok gak bilang pelacur kok bu akhirnya udah bagus padahal tas ngaji. Hei, bati-bati, dagang di barang koloni itu. Ya betul. Berarti belajar manusia, nabi elok buruk sangka nih. Satu, yang kedua, jangan pernah merendahkan orang lain.
lain, nasib orang siapa tahu. Sekarang miskin, besok bisa kaya. Seki bodoh, besok jadi pinter. Seki biasa, besok jadi pejabat. Derajat manusia tidak ada yang tahu. Karena waktu yang membatasi pertemuan itu, termasuk kondisi gue sih gue dikinakan ya lagi diperpansi gitu. Karena kebenaran, nang penyakitnya diabetes. Menawi di sini sehat, tinggi di muka, mantuk di muka, berhubung di majinah, aku panas di sini, gitu sih haji ini. Tanggal 29 Juli, belum mantuk, aku sudah berada yang panas. Di majinah 51 derajat, pas muka 48, di Al-Umbah 52 derajat. Di makanya kondisi boterpati izin, namun ini begitu selalu rapi. Dua kaki berbagi sore ya, dalam rangka umroh, dalam rangka haji, menawi lancar dengan tempur halaman apapun. Namun ini aku ingat banding Arofa, pasal jeleng lebih botol kan. Warnanya kuning, abang, hijau, jus, buah, botol. Ingat ini ngorson dewek bebe. Yang sebenarnya di Tuhan. Dan di Arofa termasuk itu akan pribadi bulan anak-anak dulu ya. Dan untungnya memang kalau anak dirakan anak dulu si Benten 5, tapi anak si film 10 lulus SD 2 mondok padinya bagi Benten 10 paling belum mondok ya wisur papayok. Kenapa tujuanannya lebih baik bodoh dunia daripada bodoh ilmu agama. Mudah-mudahan memberikan harkat belajar di Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus informasi hitung-hitung tambahan subscriber. Kalau ada di YouTuber sendiri, biar kami di pelatih channelnya Haji Gunawan, H.Gunawan. Ibu mau tolong subscribe dan tambah pengetahuan yang lumayan dengan di YouTube. Demikian, mohon maaf pada Allah yang bermain. Usiku mana kita Allah, Allah kami tidak kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.